Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku melanjutkan lagi ya pertualangannya di Ark Mobile. Jadi kali ini aku bakal mencoba menyelesaikan pursuit fotografi lagi. Yuk langsung saja, nggak perlu lama-lama. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar tahu aku upload video yang terbaru. Kita bakal mencoba untuk menyelesaikan fotografi. Kita bakal langsung aktifkan dulu. Jadi nanti kita bakal keliling lautan untuk cari dinonya dan kita bakal foto. Dan ini fotografi akuatik. Kita bakal menjelajah di lautan. Kita langsung cari dino apa yang bisa kita foto dan bisa kita selesaikan pursuit fotografi akuatik ini. Dan ini kita sudah berada di sini, dino water yang pertama atau fotografi akuatik pertama, yaitu Megalodon. Ini dia, kita harus memfoto dia sampai ada muncul warna hijau. Kalau warna merah seperti ini itu tandanya belum bisa kita foto. Tuh, belum bisa nih. Tuh, kita harus atur posisi dulu. Bentar, kita cari dulu yang ini. Ini ada Megalodon juga, kita langsung foto saja. Nah, ini ada hijau seperti ini. Kalian tinggal tekan yang sebelah kanan bawah untuk memfoto. Ini kita tunggu dulu. Ini sepertinya belum memfoto nih, kita tekan lagi. Ini kita tunggu lagi, kita lihat saja. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita langsung close dan otomatis kita sudah berhasil menyelesaikan fotografi akuatik yang pertama. Kita langsung cari dino lainnya untuk kita foto lagi. Dan ini kita sudah ketemu dengan Lichitich. Kita langsung foto saja dia. Hewan ini gede banget. Pokoknya kita cuma disuruh foto itu ya, dino water yang gede-gede. Jadi kita cuman selesaikan foto itu aja. Di mana nih? Oh, ini nih dia. Kita langsung foto. Kagak bisa masih merah seperti ini. Jadi kita harus atur posisinya agar bisa hijau. Kalau sudah hijau berarti itu tandanya sudah bisa kita foto. Ini kita coba lagi, kita atur lagi. Ternyata belum bisa teman-teman. Kita atur posisi dulu. Ini dari depan ternyata bisa. Kita langsung foto saja ini. Kita foto dan kita sudah berhasil menyelesaikan fotografi ini. Dan kita tinggal cari dino lainnya untuk kita foto lagi. Kita langsung cari saja. Dan ini kita sudah berada di sini dan ketemu dengan Dangkletus. Kita tinggal foto saja. Ini hewan akuatik atau dino water yang ketiga untuk kita foto. Kita harus atur posisinya sampai keluar hijau. Kalau merah seperti ini, itu kita nggak bakal bisa memfotonya. Jadi kita harus atur-atur posisi dulu biar kita bisa memfoto dia. Ini sepertinya belum bisa nih. Tuh, kagak bisa tuh. Berarti kita harus coba itu ya, posisi lain ya. Semoga aja bisa. Soalnya ini belum bisa, belum keluar. Kita coba dekati dulu. Kita coba dari depan. Ternyata masih belum bisa nih. Tuh, belum bisa ke foto nih. Kita harus cari posisi lainnya sih agar bisa kita memfoto si Dangkletus ini. Kita bakal tunggu dulu. Kita atur-atur dulu posisinya biar enak gitu posisinya. Ini sepertinya belum bisa nih. Kita coba turun ya. Dan dino ini juga nggak agresif kok teman-teman. Kalau kita turun itu nggak bakal diserang sama dia. Nih, kecuali kalau kita serang dia, baru otomatis kita bakal diserang. Tuh, masih belum bisa nih sepertinya nih. Kita harus atur lagi sih posisinya biar kita bisa memfoto si Dangkletus ini. Semoga aja bisa dari sini. Kita lihat saja, ternyata belum bisa juga ini kita memfoto si Dangkletus. Ini kita coba posisi lain, kita coba turun dari itu ya, dino kita. Kita coba apakah bisa. Oh, ini bisa dong. Kita langsung foto saja dia.
dan kita bakal lihat kita sudah berhasil menyelesaikan foto yang ketiga. Tinggal kita cari dino satu lagi, kita langsung cari saja. Dan ini kita sudah berada di sini dan ketemu dengan Plesiosaur. Tinggal kita foto saja dino ini, kita langsung atur posisinya biar kita bisa memfoto dia. Oh, ini bisa langsung cepat dong. Kita langsung foto saja dan otomatis kita sudah berhasil menyelesaikan fotografi akuatik ini. Dan kita mendapatkan ember kalau kita berhasil menyelesaikan fotografi akuatik ini. Kita langsung balik ke base aja, yang penting kita sudah berhasil menyelesaikan pursuit fotografi ini. Kita langsung balik ke base saja. Dan ini kita sudah berada di base, jadi itu tadi cara untuk menyelesaikan pursuit fotografi akuatik. Kalian tinggal cari 4 dino yang aku tunjukkan tadi, yang mudah banget itu. Kalian harus foto dia dan harus selesaikan pursuit fotografi itu. Dan kalian bisa mendapatkan ember secara gratis, meskipun enggak banyak ya. Ya, cukup sampai di sini dulu lah ya video kali ini. Kita sudah berhasil menyelesaikan fotografi akuatik. Kita bakal lanjutkan di next video. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.